Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Meski pembangunan dua flyover yang ada di Jalan Komarudin, Jalan Abdul Haq, serta di Jalan Untung Suropati, Jalan RA Bashir, masih dalam tahap pembangunan. Pemerintah Kota Bandar Lampung kembali berencana melakukan pembangunan underpass dan flyover yang berlokasi di simpang Jalan Urip Sumoharjo dan Jalan Kimaja Wai Halim Bandar Lampung yang akan dimulai pada 2020 mendatang. Pemerintah Kota Bandar Lampung terus mengebut pembangunan dua flyover yang ada di Jalan Komarudin, Jalan Abdul Haq, maupun yang berada di Jalan Untung Suropati, Jalan RA Bashir, Bandar Lampung. Pembangunan keduanya ditargetkan selesai akhir tahun ini. Di tahun 2020 mendatang, pemerintah kota kembali melakukan pembangunan flyover dan underpass yang berlokasi di simpang Jalan Urip Sumoharjo dan Jalan Kimaja Wai Halim, Bandar Lampung. Wali Kota Bandar Lampung Herman Hain mengatakan pembangunan flyover dan underpass di simpang Urip Sumoharjo dan Kimaja akan dibangun pada tahun depan. Saat ini dalam proses perencanaan baik flyover maupun underpass. Pembangunan keduanya dimaksudkan untuk mengurai kemacetan di jalur tersebut. Pasalnya selama ini terutama di jam-jam sibuk, di simpang kedua jalan ini kerap terjadi kemacetan panjang, terlebih ketika ada kereta yang melintas di jalan tersebut. Dan juga turunnya di mana, naiknya di mana, dan juga flyover-nya itu yang agak sulit. Nah, makanya kita beritahukan kepada perencanaan supaya lurus semua. Ya, dibuat underpass-nya harus lurus, flyover juga lurus, karena dari keimajanya. Selain melakukan pembangunan flyover dan underpass, pemerintah Kota Bandar Lampung juga telah menganggarkan untuk pelebaran jalan-jalan alternatif yang sering digunakan pengendara untuk menghindari kemacetan. Kukuh Rizal Pratama melaporkan.